udah gitu ya. Wah, ini nangkepnya gimana mas, cara nangkepnya? Kelawar itu. Cara nangkepnya dia pakai jala. Oh, pakai jala, pakai kok ada penjara? Nah, ini rame nih. Tuh, kan rame sebelah situ. Ayo pemirsa, kita lihat sebelah sana ada apa yuk. Manado nih, jauh banget nih. Padahal saya belum ke Manado nih. Wah, enak ini tumis, tumis. Ini kangkung, ini apa ini, kayak jantung pisang. Mas, emang tanya mas, ya. Ini restoran apa ini? Restoran Manado ya. Manado ya? Iya. Oh, ini kangkung ya? Iya. Ini jantung pisang kan? Pisang. Ini apa? Ini kangkung sama daun paya. Wah, enak kayaknya ini. Ini temannya nasi sama, nah saya butuh daging. Ini ikan apa ini? Cakalang. Cakalang kuku? Iya. Oh, nama ikan gitu ya. Wah, kalau saya ini tahu Pak Niki berarti suaminya Bu Niki ini. Ya, ini daging apa ini? Ini daging kelawar. Hah? Daging kelawar. Jangan bercanda dong, masa daging kelawar? Daging kelawar. Bisa masa saya ditawarin daging kelawar, yang bener aja. Kelawar dimakan? Iya. Balik lah, cuma kelawar dimakan. Kelawar yang bisa terbang? Iya, terbang. Dimakan? Iya. Asik juga kayaknya. Rasanya kayak apa ya? Mas, yang dimakan apanya? Sayapnya? Tongornya atau badannya atau apanya? Semuanya. Semuanya? Astagfirullah. Semuanya dimakan? Iya. Kayaknya enak, rasanya kayak apa mas? Kayak ayam. Kayak ayam? Wah, ada khasiatnya gak mas dari kelawar itu? Khasiatnya ada. Apa? Artinya buat penyakit asma. Huh? Selain itu buat meningkatkan gairah pria. Wah, jadi hati kelawar itu bisa meningkatkan, bisa untuk obat asma dan gairah pria. Wah, macam-macam juga ya. Jadi ini namanya apa, Paniki ya? Paniki. Emang sekecil ini mas? Ada yang lebih besar. Lebih besar, namanya apa? Batman lagi jangan-jangan. Apa? Paniki Yaki. Paniki Yaki. Jadi kalau yang kecil ini Paniki atau Codot. Kalau yang lebih gede Paniki Yaki. Segede apa mas biasanya paling besar kalau makan? Gede monyet. Jangan ngatain saya dong, apa monyet punya gede monyet katanya. Segede benar, monyet. Segede monyet. Ngatain monyet kalau biasa. Segede gini? Iya ada. Jantungnya berarti kecil ya mas, segede gini ada ya? Wah. Oh? Kalau ini kecil, kalau yang gede? Gede gitu ya. Wah, ini nangkepnya gimana mas, cara nangkepnya? Kelawar itu? Cara nangkepnya dia pakai jala. Oh, pakai jala pemirsa. Jadi jala kayak untuk main bulu tangkis. Si kelawar itu nyangret ya, atau nyangkut, diambil. Wah, saya pengen tahu mas cara proses pembikinannya. Boleh mas? Ada yang masih hidup nggak? Ada. Masih hidup ada? Dahsyat ini restoran. Restorannya mau restoran mana dong? Minahasa tuh. Oh, cuma ada mas. Mana dulu? Ayo mas, saya pengen lihat dong cara bikinnya. Boleh. Ya, saya masuk mas, boleh? Boleh. Alhamdulillah. Ayo. Mana, coba mas, yang ininya lah, kelawar yang hidupnya. Saya mau ngata. Astagfirullah. Ya, coba naikin ke atas. Oh, segini gini. Iya, ini yang kecil. Gede. Segini kecil. Coba sini mas, masuk mas. Aloh, aloh. Makanannya apa ini? Pisang, buah-buahan. Oh, buah-buahan aja. Jadi kelawar ini makanannya buah-buahan. Oh gitu. Dapatnya dari mana ini? Ini dari di bawahnya dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Oh dari sekitar sini juga, bukan dari Manado gitu ya? Bukan. Lihat dong cara proses masaknya dari hidup sampai bisa dihidangkan ya mas ya. Ini mas siapa namanya? Bobby. Ya udah. Yuk mas Bobby yuk lihat yuk. Ayo pemirsa kita lihat cara masaknya kelawar seperti apa. Nah, Bobby. Ya. Mana sekarang? Katanya mau ngeliatin dari hidupnya. Sampai dipotongnya. Kayak perkutut ya ditaruh di sini. Wah. Aduh. Mau dipot. Ya, awas gigit. Aduh, awas. Hey, gigit ya. Syah. Goblok sih. Hey. Kalau gigit sakit enggak, mas? Sakit. Aduh. Wah. Pakai deodoran enggak itu, bau kelek kayaknya kalau gitu. Oh, ih giginya tajam ya mas ya. Iya. Ini kalau kita kencarin bisa terbang ya? Iya terbang. Wah, padahal di kegelapan dia bisa lihat ya mas ya? Iya. Nggak pakai senter mas? Kayak kita nyari foto kan nggak pakai senter. Matanya kenapa? Sinar X. Wah, pakai sinar X. Untung X-nya nggak tiga mas. Oh gitu. Sekarang udah apa ini? Ini
Hah? Mau dimatiin? Di apa? Di getok sembunyi? Ya. Aduh, saya nggak tega mas. Sok aja. Kalau udah kasih tahu mas ya. Aduh. Jadinya kayak gimana? Coba kasih lihat. Alah, kok jadi banyak? Oh, ini sama teman-teman nih ya, mas ya. Oh, ini. Coba lihat ini. Alah, kayak berit ya, mas ya? Kayak tikus ya? Oh, dipotong tadi, pisah-pisahin. Oh, gitu. Oh, kirain itu disatuin. Oh, my God-nya. Jadi yang enak, yang paling buat khasiat buat obat asma tuh apa? Hatinya gitu ya? Oh, hatinya. Kalau dagingnya buat apa? Dagingnya ya... buat kenyang aja pemirsa kalau tempatnya Pak Bobby mah.